kali unboxing gitu ya. Unboxing tapi sudah kebuka sedikit. Kita unbox. Lagi unboxing dikasih asap sama opan. Apa yang terjadi? Tereng 7PX. Dan di Jepang kemarin gua nggak boleh ganti. Sekarang dia ganti semua. Jahat. Kamu jahat. Kita main PUBG aja yuk. Kamu jahat. Gua jadi nggak enak. Jadi gini, kilas balik. Tahun kemarin Desember lagi gua ke Jepang ya balap IDM. Nopan tuh dapat tawaran untuk endorsement lah ya. GPX dengan harga yang lumayan, yang kalau nggak salah gue denger sih hampir 50% 50% gratis. Jadi waktu itu gue baru beli 12 RS, umurnya baru berapa bulan, dan gue ancam, awas lu beli, awas nih kalau lu beli semua ganti. Gue baru beli soalnya yuk, jadinya ya udah gitu lah. Jadi gue gak enak hati, parah kan? Parah kan? Duluan nih. Ternyata 6 bulan kemudian gue ganti duluan. Gak juga sih, sebenarnya yang ganti duluan tuh dia nih. Nih orang ini, nih manusianya nih. Nih. Nah, dia ganti duluan, jadi sebenarnya salahnya dia aja sih. Si Omre aja. Kalau gak orang Omre yang gak beli, gue mau nyobain kayaknya gue gak enak hati. Korban bully. 7PX lengkap, gue beli toko online Jakarta. Kebetulan ada langganan di open, kosong. Jadi maaf, bukannya gue nggak support local store, tapi barang kosong dan masih lama. Dan ini kebetulan ada. Kenapa gue ambil buru-buru? Kalau nggak nanti diambil sama si Michael, rusak gue, nggak kebagian. Jadi kita harus cepet aja nih. 7PX ini udah lumayan lengkap, mari kita buka. Michael udah ngambil, gila? Belum kan, Michael? Belum. Udah. Orang nitip sama dia? Udah. Belum. Ah, serius lu udah? Oke, kita unboxing. Oke. Manual booknya mantap, tebel. Kayak majalah zaman dulu. Majalah modern zaman dulu, lu tau kan bacaannya. Ngerti? Enggak. Bahasanya Inggris dan Jepang. Ya, ini nantilah ya kita isiin. Nah, sekarang kalau kita lihat nih gini ya. Kalau lu lihat deng. Ada chargernya cuy. Ternyata ada charger di atas. Ya kurang lebih begini bentuknya, udah kelar. Dasar spoiler. Spoiler al. Nih, dapat chargernya. Dan mantepan. Ya, rusak deh gua. Rusak dah. Ah, lo merusak aja nih. Unboxing. Ambok. Wangi cuy. Gibang. Klik video gue jadi ngeblur gini cuy. 7PX. Oh, dapat 2 lo dia. Steering wheel-nya dapat 2. Kalau diameter kayaknya ini yang 5 cm ini. Kayaknya ini yang 5 cm, ini yang 4. Dan dia rupanya steering dapat, karena ada steering, spacer untuk oke. Dia ada settingan ini nih, kalau lihat di bawah ini ada settingan buat posisi si steering ya, kanan kirinya. Oh iya, ini satu yang gua nggak demen nih, Futaba sebenarnya. Ininya nih, kita nggak bisa ganti kayak kalau Sanwa kan, gua pakai Sanwa. Kita bisa ganti yang tipis nih. Jadi lu bisa fit sama jari lu bisa masuk banget, tinggal ganti doang nih ininya nih, si apa, pedal si clipper ini lah, whatever namanya. Ini kayaknya gua mesti bandulin nanti di kabel revin, dipadetin lah katanya. Baterainya sudah include, dapet baterai live, baterai lipo ini lumayan sudah dapet. Oke, ini baterai live nya dan dapet. Kondisi belum tahu nih, belum gua cek. Nyala apa enggak? Jalan konektornya ada di sini, langsung colok. Good one. Drop steering yang gua sangat-sangat perlu. Karena posisi dia agak tinggi.
ini ada drop steeringnya. Terus ada cover juga. Oke lah ya, pesan gua. Dapat dua ini. Tapi tolong deh Futaba, lu harga segini masa receiver-nya kayak begini nih. Kabel. Kalau sama Sanwa lah, 480 aja Sanwa udah kabel. Nah, kayaknya ada kabel begini nih. Harga mahal oke, okay. Tapi jangan begini-begini amat kali. Mahal masa begini? Oh, nanti. Nah, nanti gua ada review. Nih, ini yang mahal begini nih. Ini baru mahal nih. Lihat nih, nggak ada kabel. Nah, nanti gua kasih spoiler dikit sini. Dia baru beli terbaru Sanwa, nanti kita review. Tunggu aja ya. Yeah. Open-nya kita unboxing bareng. Ya, kita unboxing bareng. Kita lihat M17 setan. Dia lebih baru lagi. Nanti lagi-lagi on the way barangnya. Oh, ternyata dia ada nih. Si Futaba dia ngeluarin ini. Oke, butuhan. Dia ternyata ngeluarin buat jari. Oh, buat ganti. Sorry. Dia ngeganti yang lama, diganti main ini. Agak serem juga ya. Kalau kecengan patah gimana? Coba kita coba nyalain. Sama kali power on. Wuh, mantep. Ini yang gue suka. Loadingnya cepet. M12 gue lupa, tapi M12 RS itu punya kelemahan satu. Lo saat on, loadingnya itu sekitar 3-4 detik dia mesti loading keluar. Dan lo 5 detik kelima lo baru bisa connect ke receiver. Ini gue belum coba sih connect yang langsung receiver langsung apa enggak, tapi Sanwa itu yang M12 RS itu penyakit itu, lo onin 3-4 detik baru nyala, baru bisa connect ke detik kelima, ke enam baru bisa connect ke receiver. Jadi agak nyebelin kalau lo buru-buru. Oke, ntar gue coba settingin, bikinin, pasang di itu, kita coba dikit deh, gitu. Oke, sip.